kan nikah kan saya pengen sekali seumur hidup. Teman terjun bisa nikah. Tinggal tunggu janur kuning melengkung. Ibu Rizky Bilar cepat-cepat pingin lama Lesti. Terkesan gak PAP dan begitu juga Lesti, kan kita gak tahu juga. Tunggu apa lagi? Akhirnya bertemu dengan Lesti Kejora begini. Ibunda Rizky Bilar mengungkapkan perasaannya. Belakangan ini kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjadi buah bibir terlebih lagi saat Rizky Bilar benar-benar mengajak ibunya untuk berkunjung ke rumah Lesti. Menariknya, setelah bertemu dengan Lesti Kejora, ibunda Rizky Bilar pun mengungkapkan hal yang mengejutkan soal Lesti. Wah, kira-kira apa yang dikatakan oleh ibunda Rizky Bilar itu? Meski telah mengajak ibunya bertemu Lesti, Rizky Bilar mengatakan bahwa tujuan pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Akan tetapi pria berusia 25 tahun itu menyebut bahwa sang ibunda memberikan respon yang positif saat pertama kali mengenal Lesti. Ya kan, tujuannya silaturahmi, respon positif sih dari ibu, kata Rizky Bilar. Tak hanya itu, Rizky juga menceritakan bahwa sang ibunya menyukai sikap Lesti. Rizky mengatakan sikap Lesti yang ramah telah berhasil mengambil hati sang ibunda. Ibu gue sendiri senang kan sama anaknya Lesti, orangnya ramah, bisa mengambil hati orang tua gue juga kan, ungkap Rizky. Selain ramah, Rizky Bilar juga menyebut ibunya menyukai sikap manja Lesti. Ibu gue paling enggak bisa lihat orang yang sopan, baik, merangkul-merangkul, manja, ya jadi ya senang, baik ya anaknya gitu, jelas Rizky. Buat hal tersebut, Rizky pun mengisyaratkan jika Lesti Kejora masuk dalam kriteria menantu idaman ibunya. Ya, bisa juga nyokap suka sama ini anak karena memang dia pembawaannya humble, super, dan ramah ke siapa aja, ungkas Rizky. Lesti memenuhi ya dua kriteria, ya, memenuhi kriteria tersebut. Anjay dong. Doakan saja semoga mereka berjodoh dan menjadi pasangan sampai kakek nenek selamanya. Oke, lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.